Sektor Pertanian Sasar 86 Program Tahun 2022. Sektor Pertanian Negeri Terengganu mensasarkan 86 program bagi tahun 2022 yang bakal dinikmati oleh warga petani, penternak dan nelayan di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim berkata, semua susunan yang diatur ini pastinya akan bermanfaat kepada rakyat. Tidak guna kalau kita melakukan suatu perancangan dan akhirnya perancangan tu berhenti sekerak jalan, tak sampai kepada rakyat. Dia jadi perancangan atas angin dan kita duduk datang ni jadi syok sendiri. Kita tak nak sekadar bekerja syok sendiri, duduk menerima laporan-laporan yang bernada kosmetik, semua comel belaka, tapi hakikatnya dia tidak sampai ke bawah. Ini bukan cara kami kerja. Kami kerja dengan memastikan apa sahaja keputusan yang dibuat di peringkat dasar kerajaan dilaksanakan di peringkat jabatan dan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat yang sebaiknya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program penyerahan bantuan COVID-19 di Pusat Pertanian Bandar Batu Buruk, Kuala Terengganu. Menurut beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Aden Jabi, sepanjang tahun 2021, sektor ini telah berjaya menyempurnakan 93 program, menyiapkan 45 projek dan menutup Tahun Pertanian Negeri Terengganu dengan Karnival Tahun Pertanian pada 27 hingga 29 Januari lepas di Pekan Jabi walaupun berdepan keadaan yang sukar. Alhamdulillah, peningkatan sepanjang 1 tahun 2021, 12 bulan yang kita beri betul-betul penekanan secara insentif intensif untuk nak tengok sektor pertanian kita ni duduk pada satu posisi terhormat. Dan pemainnya tak lain tak bukan ialah tuan-tuan dan puan-puan yang ada depan ni. Sebab tu dalam ucapan, dalam sidang dewan pun saya memberikan penghargaan kepada khidmat bakti tuan-tuan. Dalam banyak majlis-majlis besar pun kita berikan penghargaan kepada segala keringat yang dicurahkan, sebab tanpa tuan-tuan yang ada bawah kanopi pada petani, sektor pertanian kita tidak akan ke mana.